So guys, ini adalah peranti flagship Realme yang pertama untuk 2022 ni, iaitu Realme GT 2 Pro. Dan apa aku boleh katakan, ini adalah sebuah peranti flagship yang sangat-sangat berbaloi untuk korang miliki. Seriously, price to the spec ratio dia memang sangat-sangat kau-kau. Di mana untuk kali ini, bukan sahaja dia mantap, dia adalah flagship menggunakan Snapdragon 8+1. Dia juga adalah special edition. Dia menggunakan paper base punya material dan ada kolaborasi dengan Naoto Fukasawa lagi. Dan spek dia boleh dikatakan agak padu, 12256. Yang paling penting adalah harga dia memang boleh dikatakan sangat-sangat mind-blowing macam tu. Di mana korang boleh dapatkan peranti Realme GT 2 Pro ni dengan tanda harga RM2,999 guys, which is bagi aku dah sangat-sangat murah for the spec. Tetapi kalau korang dapatkan lebih awal, pada 25 hari bulan 3, korang boleh dapatkan peranti flagship ini dengan tanda harga RM2,599. Tak bohong, geng. Ha, RM2,600 korang boleh dapat Snapdragon 8+1, 12256, ada gaming dengan vapor cooling semua benda. Kamera dia 50MP, dual kamera dengan microscope punya kamera. Design memang sangat-sangat padu. 65W super dat. Memang aku boleh katakan memang sangat-sangat berbaloi, geng. Jadi, without further ado, let's do the unboxing. Jadi, macam korang boleh nampak, ini adalah kotak dia. GT 2 Pro Naoto Fukasawa Realme 5G. Dan macam aku cakap tadi, dia menggunakan macam paper light bio base punya material. Di mana kalau korang boleh fokus dekat kotak ni, dia adanya macam design tekstur macam ketah-ketah kasar macam tu. Memang sangat-sangat nice. Memang sangat-sangat padu. Bila pusing dekat belakang, korang again nampak all the spec yang memang aku boleh katakan. Again, for the price to the spec ratio memang sangat-sangat kau-kau. Di mana first thing first, dia menggunakan 2K Super Reality Display. Dia ada paper tag master design. Snapdragon 8+1 punya platform. 250MP primary camera dengan satu microscope lens sampai 40 kali magnification yang sangat-sangat padu. Alright, dan aku punya varian ni adalah 12256 berwarnakan paper white. Alright, jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat dalam kotak korang akan dapat another kotak macam biasa. The future in paper, Realme. So dekat dalam macam biasalah, korang akan dapat all the manual books, all the paperwork dan juga SIM data tools. Kat bawah ada je phone itself, kita put aside. Casing. Ini benda aku pernah cakap dulu. Phone ni cantik. Cuma ni casing ni menyorokkan dia sikit. Bukan buruk, menyorokkan dia sikit. Signed by Naoto Fukasawa, full covered, warna kelabu. Realme Super Dat 65W, alright. Malaysia set, Malaysia punya charger. Kabel type A to type C. Itu sahaja. Jadi, jom kita kemas kejap. So guys, ini adalah Realme GT 2 Pro tersebut. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, kita boot up sekejap. Okay guys. Dari segi design macam inilah rupa dia guys. Macam korang boleh nampak dekat belakang ni. Ini adalah berwarna putih. Paper light, paper white macam tu. Ada sign Naoto Fukasawa dekat situ. Dan dia ada texture-texture macam paper white, paper light lah. Macam ada dekat kotak dia. Macam ada dekat dia punya merchandise Realme tersebut. 250MP punya kamera dengan 3MP microscope up to 40 times magnification. Dan again, this microscope memang sangat-sangat function. So dekat atas macam inilah design dia. Ada satu microphone. Dekat bawah adanya dia punya stereo speaker. Port pengecasan jenis Type-C. Another microphone. Dan juga dia punya dua SIM card tray. Tak ada expandable memory. So dekat sebelah sini terdapatnya volume rekod up and down. Dan last but not least, dekat sini terdapatnya dia punya on off button. So phone pun dah boot up. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut tentang Realme GT 2 Pro ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So guys, phone pun aku dah siap set up kan. Jadi macam korang boleh nampak, AOD baru, Encik Remiau. Ada 4 AOD baru Encik Remiau dekat dalam ni. So dia menggunakan in-display fingerprint yang pantas, 1-2-go, tak ada masalah. Ada juga face unlock dekat atas ni. So bila mana kita unlock je, korang akan dipaparkan oleh dia punya Realme UI versi 3.0 berasaskan Android 12. Dan to be honest, tak ada apa aku nak ulas lebih panjang lah. It is a familiar punya Realme UI. Cumanya dia lebih refine dan this time around lebih banyak customization untuk teaming-teaming macam tu lah. Di mana kalau korang masuk dekat dalam setting ni, kan korang boleh tengok dekat bahagian personalization dekat sini. Alright, personalization dekat sini. Dekat dalam ni adanya AOD baru, Encik Remiau ni. Kemudian korang boleh tukar dia punya color palette dia. Korang boleh ikut warna wallpaper korang ke, ikut suka korang. Korang juga boleh tukar font size, fingerprint animation dan juga edge lighting. Dan sama juga macam Realme UI yang lepas, dia masih lagi ada korang punya memory expansion dekat dalam about device ni. Dia boleh expand up to 7GB more. So 12 tambah 7, korang boleh dapat lebih kurang 19GB kalau korang perlukan setakat sampai itulah. Alright. So
Bila mana kita buka je, selain daripada itu korang boleh nampak untuk DRM Info, dia mempunyai security level L1. So tak ada masalah nak layan Netflix ke high definition punya video, memang tak ada masalah. Now, bercerita pula pasal display macam korang boleh nampak. Apa aku boleh katakan, this might be one of my favorite LTPO AMOLED flagship flat display ever untuk awal 2022 ni. Di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.7 inci, LTPO 2.0 punya AMOLED, Quad HD Plus, 1 billion color, 120Hz kadar segar semula, HDR 10 Plus dengan 1400 kadar kecerahan maksimum, dan dia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Dan apa aku boleh katakan, again, this is might be my favorite flat display, flagship punya display ever untuk awal tahun ini. Di mana tak kisahlah korang campak apa saja, YouTube ke, Netflix ke, video yang high definition ke, apa-apa, malah bergaming, this panel boleh memberikan korang satu pengalaman display yang sangat-sangat immersive plus cukup responsif. So far tak ada apa-apa isu lah. Display ni memang sangat-sangat awesome. Dan macam korang semua tahu, aku tak suka curve display. So this is my current favorite flagship punya display ever. Alright, period. Memang best gila. Tak ada apalah, memang korang gunakan peranti ini, display ni akan jadi one of your best favorite feature yang ada pada peranti ini. Alright, enough pasal display. Now, let's we test some audio. Audio dia macam mana? Audio dia memang padu. Tak payah sembang banyak, audio dia memang padu guys. Cukup lantang, cukup sedap tuning dia, cukup immersive. Walaupun tak ada bicara audio as expected untuk sebuah flagship device, tetapi kualiti audio yang dihasilkan oleh dua stereo speaker Realme GT2 Pro ni memang padu habis. Jangan risau kalau korang beli device ni, bunyi audio dia memang takkan mengecewakan korang. Now bercerita pula pasal kamera. Okay, satu benda yang aku boleh rumuskan adalah kamera dia ni adalah satu padu, dua perkara lah. Yang kedua adalah fun to be used. Di mana untuk selfie kamera dia adalah 32MP. Kamera belakang dia adalah yang dua besar ni adalah dual 50MP punya kamera. Main sensor dengan PDF OIS dan juga ultra wide angle. Yang kecil ni adalah 3MP microscope punya lens up to 40 kali magnification. Dan again, apa aku boleh rumuskan, kamera ni akan membuka ataupun akan unlocking korang punya creativitiness untuk fotografi. Again, dia punya mikroskop bukan gimmicky, memang functioning well. Jadi tak payah sembang banyak, let's tengok the sample. Let's go. Berjalan-jalan di Melaka Raya, di Bandar Melaka. How does the performance? How does the audio? How does the stabilization? Sampai tiba-tiba. Right? So, komen kat bawah geng. On tak on, go tak go. Alright, jom kita lintas jalan. Woo! Hai Rok. Thank you.
Nak bercerita pula pasal prestasi ataupun performance. Namanya pun dah flagship device, peranti mercu. Dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 12256 padu habis guys. Dia ada besar punya cooling system. Overall performance wise day to day tak ada masalah. Bagi siapa yang concern pasal AnTuTu benchmarking, markah yang didapatkan adalah sekitar RM960,000, which is quite high in the segment. Dan dari segi gaming memang tak ada masalah geng. Korang nak capak Mobile Legend, boleh main pada Ultra punya grafik dengan high punya FPS. Dia tak dapat lagi Ultra punya FPS, mungkin tunggu dia punya software optimization. Untuk PUBG Mobile, korang boleh dapat Ultra HD dengan Ultra punya FPS dan juga Smooth Extreme. Malahan dari segi Genshin Impact, jangan risau, korang boleh main highest setting. Dia boleh main dengan sangat-sangat lancar, sangat-sangat padu. Yes, kita akan notice some suam-suam panas macam tu, tetapi tidak melampau dan mengarut-ngarut lah. So far, dari segi overheating dia, aku boleh katakan sangat-sangat manageable. Dari segi bateri, 5000mAh memang sangat memadai. Jangan risau, one day usage memang tak ada masalah. Phone ini dalam penggunaan aku jaranglah mati tengah-tengah hari. Dan bila mana korang perlukan, contohnya bangun pagi terlupa nak charge lah eh, korang boleh gunakan 65W Realme SuperDuck punya charging. Dalam masa setengah jam 40 minit macam tu boleh penuh, tak ada masalah. Dari segi lain-lain tak ada apa-apa lah, NFC, GPS semua ada, cumanya dia tak ada IP rating. Dan mungkin bagi siapa yang concern pasal design belakang ni kan, ish, paper light akan kotor ke nanti mudah berdaki, jangan risau. Korang boleh reki link dekat bawah, aku ada letak, ada satu YouTuber Thailand kot buat testing, dia curah air teh macam tu, lepas tu dijirus bilas dengan air masak, hilang. Jadi dia punya stain tu tak melekat. So aku boleh kata walaupun dia tak ada IP rating, tetapi this back panel bukan daki punya absorber macam tu lah. So don't worry about that. So guys, apa aku boleh katakan, since tahun lepas, kalau korang boleh recall, Realme GT lancar secara global, tetapi dekat Malaysia ni dia tak masuk secara directly tau. Promosi dia pun sangat-sangat limited. So that's the true flagship untuk tahun lepas. Jadi aku agak a bit kecewa. Tetapi tahun ini Realme Malaysia ataupun Realme Global bermula langkahnya dengan sangat-sangat positif dan juga bagus. Mereka hadirkan peranti mercu yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat price competitive macam tu. Di mana dengan tanda harga RM2,999 tanpa promosi, dan kalau anda kata korang dapatkan awal daripada 25 hari bulan 3, korang boleh dapatkan peranti mercu ini pada tanda harga RM2,599, which is potong habis Xiaomi Mi 12 ke Mi 12 Pro ke, memang potong habis. Yet still dari segi features tak ada benda yang kurang pun, masih lagi padu geng. Alright, jadi kalau anda kata korang nak dapatkan seketul 2 Realme GT 2 Pro ni, link semua dekat bawah. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.